Bahaya website menambah followers Instagram gratisan. Oke guys, bagi teman-teman yang ingin menggunakan jasa website pihak ketiga untuk menambah followers Instagram, apalagi yang gratis atau otomatis, teman-teman harus berhati-hati. Kalau yang berbayar masih mending lah, itu masih cukup aman walaupun kedepannya kita tidak tahu akan ada razia dari pihak Instagram dan ketahuan kita membeli followers, bisa saja akun IG kita akan dibanned oleh Instagram karena melanggar peraturan dari Instagram. Yang membahayakan lagi itu adalah website menambah followers Instagram yang otomatis atau auto follow otomatis. Biasanya website ini gratisan guys. Apa bahayanya? Ada banyak sekali bahayanya. Terutama adalah, ini dilansir dari laman otig.com. Ini salah satu website penyedia auto follow gratis. Di sini saya buka yang bagian peraturan. Jadi bagi teman-teman yang ingin ikut serta mendapatkan followers gratis secara otomatis dari website ini, di sini ada persyaratan. Dengan bergabung bersama otig.com, berarti Anda harus menyetujui setiap butir peraturan di bawah ini. Harap verifikasi email dan nomor telepon akun Instagram karena Instagram dapat mengganti password secara tiba-tiba. otig.com berhak mengendalikan akun yang telah bergabung ke sistem kami berupa tindakan like dan follow tanpa komentar. Semua peraturan yang tertulis dapat berubah kapan saja tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pengguna. Nah, jika teman-teman langsung join ke sini tanpa membaca peraturannya karena iming-iming banyak menambah followers tadi, maka di peraturannya ini sangat riskan sekali terhadap akun Instagram teman-teman. Karena di sini disuruh verifikasi email dan nomor telepon akun Instagram kita. Bukankah itu berbahaya? Nah, yang poin pertama ini. Kemudian poin kedua, mereka berhak mengendalikan akun. Jadi mereka akan mengendalikan akun teman-teman untuk memfollow akun-akun lain, memfollow dan melike akun-akun lain. Meskipun tanpa komentar, tapi kendali di tangan mereka. Kemudian poin yang ketiga, semua peraturan lagi bisa berubah. Bisa saja mereka akan menambah poin-poin lagi yang lebih istilahnya mengganggu privasi akun IG teman-teman. Dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Waduh, ini sangat-sangat membahayakan. Bisa saja nanti ke depannya akun IG teman-teman kena hack karena email dan nomor telepon yang harus diverifikasi tadi dan kendali di tangan pihak ketiga ini. Bukankah itu sangat berbahaya? Kalau-kalau suatu saat ada, mungkin saja ya, kita bukannya sangka jahat, tapi jaga-jaga atau siap-siap kemungkinan yang terburuk. Kalau-kalau nanti akun IG teman-teman otomatis mendm followers teman-teman atau kerabat teman-teman dan minta, misalnya minta donasi atau minta hutang atau minta dana, kan gitu-gitu kan bahaya. Karena yang meminta kan akun IG teman-teman langsung. Jadi tentu saja kerabat atau teman-teman dari sobat itu tidak menyangka kalau itu adalah pihak lain yang mendm. Dan mereka dengan sukarela misalnya memberikan uang ke teman-teman. Kan bahaya guys. Nah, jadi perlu diperhatikan bahwa website menambah followers Instagram yang otomatis, yang gratis itu sepertinya sangat berbahaya bagi kelangsungan akun Instagram teman-teman. Oke guys. Jadi itulah dia peringatan bahaya terhadap website menambah followers Instagram, apalagi yang gratis. Semoga informasi ini bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita.